Allah menghadirkan kita dengan cara berjamaah, maka jagalah persatuan dan kesatuan kalau kamu ingin mendapatkan kemenangan. Han cocok tanyo tapegah draw udeng tilam menyu uro malam udip tanyo mengganggu gop. Nah, karena tinggal lun pernah netegur padung-padung ge oleh ayahanda gedayo urunsi gedayo mursid gedayo abu di kutakru abu nekeun balun tatrip kaya nyato lum peingan kata beru kata urang pekecewa umat Nabi Muhammad be handa mong curugat barangkadup le amai kebajikan tanyo puput barangkadup jet god gedayo dengan amai yang tak kira kedro dan ada bubut tapi uro kiamat hana jadeh jid bubut menyertanya naruh tapi kecewa umat Nabi Muhammad bahaya yang nebah menyertanya kata muduk-duk langkawa rame nyentanya ken lidro te maka getanya hak orang lain karena udib getanya yang gejuk li Allah wa ta'awanu alal birri wa taqwa kita dihadirkan untuk membantu orang lain bukan untuk membantu pribadi. Menya kerja lan dunianyo na mampahan ke gedanyo ka JPU tapi menya tanyo kerja mampahan ke umat Nabi Muhammad silakan. Ha, ke masalah tanyo tulung dro ke dro nyo na ayat lain dan ken secara tanyo rame-rame. Wate pribadi berpikir untuk menyelamatkan diri tapi wate langkawa rame menya perle berselamat dro gedanyo payah berselamat go. Ana mumpung lun wate yan lun dayang babu kiban maksud. Nah, pegah contoh hubit le abu sabok. Tanyo tak tamang bak sabok tempat. Awai truk tanyo tak bedah tak duk bak tempatnya. Duduk truk orang lain yang kan getanyo. Le orang yang kan getanyo nyan getamang bak tempatnya nanti. Itanyo kata duk dengan orang yang lebih awai truk. Le orang yang telah truk kebih salim. Yang getujukan salim ke getanyo. Assalamualaikum kekut. Itanyo tengah lalai tetap pegah habar. Sehingga tidak sempat mendengar salam urang yang bandruk. Le urang lain yang kan getanyo kaingi yang dia tu urang bi salim, pakon tanyo hana tasaut. Sehingga malayalah urang bi salim. Ukuran malay hana jadeh geduk le ba tempatnya karena gak nyen imen perasaan. Karena urang lain ini yang tegak nyandum itanyo cuek dengan urangnya. Terganggu pikiran ge, gebedah getubit. Dan dalam gaknyan getubiatinan roh getemayang ima enati ya Allah puas halah lo sehingga li urengyan han getaut halim lo pekan gaknyan bungih tak lo terbawa-bawa gaknyan pikirannyan truk lang temayang hana jadeh kucuk manteng tingat kepekan hana tersebut halim benar hana pekan getanyo tega pekim hana takim benar. Sehingga agaknya malay dengan urur lain seolah-olah diejek agaknya lego putih kapegah menturi tahan menturi ya kota engkau yang bakal pegah ini wanya gede kapulan kapulit tapi yang kungiang lawak lung hana keturi ya kau butuh butuh malay agaknya roh bak tingkat lang sembahyang mantan tinggal ingat ke kejadian gunung cawro uro kiamat gaknya ketidang li Allah gedanya yang pakan hana kucumak katamaya gejawab li urungnya ya Allah lum coba untuk kukusyuk tapi ya Allah lun haik lum lawan ya Allah perasaan lun yang teingat-ingat lum nama masalah jamun dalam dunia bat ingat lum kenan sehingga hana jadih kukusyuk masalah apa kena tayang oleh Allah gecerita adalah urangnya kesawa kajuk salimnya kesipopulan maka getanyu akan kehoi di hadapan mahkamah Allah truk tingkatnya tungku pariksa uruh kiamat dan kanya halnya tu haa. Sebab sama-sama yang hana lung pegah judul ceritanya cik bu lun lu ya puya-puya dron ilung pribadi ya lu lung pribadi lung ingat-ingat sabi-sabi ya tayan maka getanyo hadir dalam dunianyo bukan untuk sendiri. Allah menghadirkan kita dengan cara berjamaah maka jagalah persatuan dan kesatuan kalau kamu ingin mendapatkan kemenangan. Han cocok tanyo tapegah dro urang itilam menyu uro malam udip tanyo mengganggu gop. Itilam tapi menyebul tanyo mengganggu gop hanage perno menali Rasulullah.
Getanya buat urang malam yang na dalam pikiran getanya tengah thought ailanya, tengah thought apungun. Yang menyemenan terjadi hana datang lawan malamnya maju laki doa Allah Taala pun meninggal tajuk gede, dia minta mah desa. Ataupun laki doa Allah Taala rupanya umu bumu bahagai menan dungku yang gepurno tanyo dalam agama. Lebih-lebih acara tanyo malamnya bukan acara pura-pura. Tabligh ketanyo, pengajian ketanyo, majelis ketanyo, tausiah ketanyo malamnya, judul yang talayangkan memperingati Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita sedang membicarakan satu kejadian yang Allah Ta'ala tunjukkan bagi kita umat Muhammad, bukan untuk Nabi Muhammad, untuk umatnya Muhammad. Kenapa mesti apa yang telah Rasulullah amalkan, apa yang telah Rasulullah lakukan, apa yang telah Rasulullah korbankan, sehingga Allah dengan pilihan yang memang Allah memilih tiada yang lain kecuali hanya Nabi Muhammad diundang khusus untuk bertemu dengan Allah Rabbil Izzah. Tentu saja ini bukan hal biasa. Maka le gedayonyo perjalanan gedayo nyo gedayonyo tani ia merempak dengan Allah. Merempak Tuhan. Lang semayang kata pegah wajah tu wajihia, siang dan malam aku hadapkan diriku hanya untukmu ya Allah. Gepatih li Allah Ta'ala puhana. Makanya lang Quran gepegah akimi salah. Pura makna, makna daripada akimi salah menyembah sembahyang si kata semayang. Tapi yang geanjurkan akimi salah yang sebenarnya, apa yang telah engkau lakukan di dalam salat, maka bawa itu pengakuan di luar salatmu. Wadah tengah tak duduk-duduk lagi nyawa. Nah lagi akai lang semayang. Nyawa di tengah tak merame-rame lagi nyawa lang semayang. Nah lagi tak pegah lang semayang. Udah tak nyawa urang malam nyawa ke Allah puakat. Maka sadar. Dunia hanya tinggal sedikit. Tanya mandum tak akui, tanya mandum tak mengerti, maka tak cicoba lagi tanya untuk memahami sedikit